Kementerian Luar Negeri, Kemlu RI, mengakui bahwa Malaysia telah mengirimkan surat ke Indonesia terkait asap kebakaran hutan Indonesia yang melintas di negaranya. Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa surat dari Malaysia itu ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Siti Nurbaya Bakar. Benar. Pemerintah Malaysia sudah berkirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Jumat, 6/10. Dalam surat itu, ujar Iqbal, Malaysia keberatan bahwa asap kebakaran hutan di Indonesia telah sampai di Malaysia. Kondisi ini menimbulkan polusi udara di negeri jiran. Karena itu, Malaysia meminta Indonesia menangani secara serius kebakaran hutan dan lahan. Bahkan, Malaysia menawarkan bantuan untuk menangani kebakaran hutan, jika Indonesia membutuhkan. Inti surat tersebut menyampaikan kondisi kualitas udara terakhir di Malaysia dan kesiapan Malaysia untuk bekerja sama tangani kebakaran hutan yang terjadi, jika pemerintah Indonesia memerlukan, terang mantan Dubes RI untuk Turki ini.